Terletak di Jalan Pangeran Diponegoro Tenggarong, Kutai Kartanegara, Planetarium Jagat Raya Rumah Alam Semesta merupakan salah satu sarana penunjang pendidikan dalam membantu perkembangan astronomi bagi pelajar dan umum di wilayah Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, Hari Ristanto dari Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengatakan, Planetarium Jagat Raya Tenggarong merupakan planetarium terlengkap di Indonesia. Namun di sisi lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kukar harus menjaga aset yang terbilang mahal itu. Hanya sayangnya, kalau saran saya, boleh ya? Saran, yes. Ya. Saran saya sih, nggak semua anak-anak kan ngerti bahasa Inggris. Paling nggak sebelum masuk, dia dikasih semacam narasi dari film tadi yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi pada saat masuk, dia sudah tahu. Atau sebelum masuk, dia dibagi dulu, pada saat masuk dia tinggal nonton. Jadi apa yang dia baca, dia tahu tadi diceritakan dalam film. Salah seorang pengunjung planetarium, Ibnu Salim, juga menuturkan, planetarium merupakan salah satu sarana pendidikan dan sangat menarik. Namun masih banyak kekurangan, misalnya dalam penayangan film, sehingga ada beberapa bagian yang belum bisa dipahami. Terlalu singkat mungkin, terlalu banyak trailer-trailer yang disampaikan, jadi kurang berisi tentang alam semestanya itu sendiri menurut saya. Seperti misalnya kita tadi matahari itu belum diperjelas seperti apa, bulan. Tadi kan masih baru planet-planetnya masih cenderung ke buminya gitu. Planetarium Jagat Raya Tenggarong ini mengangkat tema edukasi dan entertainment serta ditunjang peralatan utamanya, yakni proyektor Sky Bintang Master ZKP3 berkombinasi dengan Velvet Duo yang menghasilkan 3D Full Doom saat pertunjukan tengah berlangsung. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Zabadi memberitakan.